Hai, selamat datang di Ladang Cerita. Kali ini saya akan bercerita tentang apartemen Mirabella Anyer. Kalau Sabtu Minggu pasti kami jalan-jalan. Karena Senin sampai Jumat, suamiku sudah lelah dengan kerjaan. Jadi kita berniat nginep di Hotel Mirabella. Apa daya, ternyata hotel sudah penuh. Kebetulan ada satpam yang menawarkan untuk sewa apartemen di tempat yang sama. Kami dapat kamar di lantai 6, kamar studio. Posisinya seperti tusuk sate, pas di ujung di antara celah jalan ke ruang lain. Sebenarnya aku agak keberatan menginap di situ. Karena suamiku sudah lelah dan sedikit maksa, ya terpaksa deh. Ruangannya bersih, tapi untuk kamar mandi terlihat suram dan agak serem. Mungkin karena kurang terang, lampunya jadi sedikit terlihat horor. Jam 9 kami kehabisan air, terpaksa suamiku turun untuk membeli. Aku mau ikut, tapi kata suamiku, "Di sini aja, cuma sebentar kok di bawah ini. Naik lift kan cepet," katanya begitu. Begitu suamiku turun karena sendirian, iseng-iseng aku nyalakan TV. Ketika mau ganti channel, remote TV-nya tidak berfungsi. Aku bangkit dari tempat tidur untuk ganti secara manual. Tiba-tiba sekelebat bayangan putih melintas di depan mataku. Ruangan seketika itu wanginya minta ampun, seperti wangi bunga cempaka. Astagfirullahaladzim, dan badanku tidak bisa bergerak. Dari dapur, ruangan tidak ada sekatnya. Jadi posisi dapur dan tempat tidur satu ruangan. Perempuan dengan baju putih berambut panjang sampai ke upin. Tapi tidak ada bentuk mukanya, samar seperti korden yang tipis. Belum hilang kagetku, jendela terbuka dengan sendirinya dengan suara yang keras. Ya Allah, mati kayaknya gue hari ini diserang setan. Dan aku sempat lupa untuk berdoa. Dari sudut mataku terlihat seperti ada orang yang sedang merangkak naik ke tempatku. Orangnya terlihat kurus banget dan hitam. Dia menarik-narik korden. Sial, mana lama suamiku datang. Teringat doaku surat An-Nas dan ayat kursi ku baca dalam hati. Alhamdulillah, tubuhku bisa digerakkan. Bergerak tubuhku hilang juga makhluk itu. Bergegas aku siap mau turun nyusul suamiku. Dan dasar gobloknya aku kenapa sempatnya juga mau nutup jendela. Begitu mau nutup, anjrit, di depan mataku kepala yang besar dengan muka yang hitam, rambut acak-acakan berhadapan. Aku menjerit sekuatnya, lalu aku lari ke pintu. Dan tiba di lift, pas banget suamiku sudah sampai. Gak pakai babi bu, saya seret suamiku turun. Mukaku udah pucat antara takut dan marah. Ya Allah, kalau gak aku barengan istighfar, mungkin sudah kuhajar satpam itu. Sial, aku dapat kamar yang banyak setannya. Sekian cerita dari saya. Nantikan cerita-cerita berikutnya ya, setiap jam 7 di channel Ladang Cerita. Sampai jumpa.